Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا الله اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الحمد لله رب العالمين segala puji hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua pada majelis yang mulia ini dalam acara akad nikah Ananda Dio Febrian bin Tajuddin dengan Ananda Ani Yulianingsih binti Suprahman. Selanjutnya perkenankanlah kami sebagai penghulu untuk menyampaikan khutbah nikah untuk melengkapi dan menyempurnakan momen yang bahagia ini, terutama bagi kedua mempelai. Pernikahan bagi kehidupan sepasang hidup manusia merupakan salah satu dari amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang utama dan yang paling utama di dalam pernikahan tentunya harus adanya niat yang baik. Niat melangsungkan pernikahan adalah untuk ibadah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, agar nilai ibadah ini terus berlangsung dalam bingkai rumah tangga nantinya yang dipenuhi dengan suasana sakinah, mawaddah, warahmah, maka jadikanlah selalu petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Qur'an serta teladan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai acuan menjalani hidup berumah tangga. Ananda Dio Febrian binti Tajuddin dan Ananda Ani Yulianingsih binti Suprahman, ketahuilah pernikahan bukan hanya merupakan persatuan dua insan yang berbeda jenis saja, berbeda latar belakang dan sifat, namun juga mempersatukan dua keluarga besar yang dipersatukan dalam satu persaudaraan Islam. Karenanya kuatkanlah ikatan itu dengan segala kebaikan dan keutamaan, sehingga keberkahan Allah akan selalu bersama kalian. Maka dengan rasa tawakal dan penuh dengan keyakinan serta tanggung jawab, dan diawali dengan niat yang baik serta tekad yang kuat dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka semoga kalian berdua sebagai calon keluarga dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anakku, ketahuilah bahwasanya pernikahan ini sangatlah penting untuk kita selalu belajar dan belajar. Ya, pastinya ada tiga pokok nasihat pada kesempatan khutbah kali ini, yaitu yang pertama, ingat-ingat senantiasalah menjaga ketaatan di dalam menjalani perintah agama. Jangan sekali-kali melanggar dari aturan-aturan yang telah diberlakukan oleh agama. Yang kedua,
jagalah pekerjaan kalian, hindarilah pekerjaan yang haram. Karena hakikatnya rizki yang haram apabila masuk di dalam rumah tangga, maka itu awal dari kehancuran daripada rumah tangga itu sendiri. Rizki yang halal wajib kita cari dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, jagalah ucapan dan perkataan. Karena ucapan dan perkataan ini adalah awal dari suatu yang bisa membahagiakan dan suatu yang bisa membuat orang tidak bahagia. Jagalah ucapan kalian antar sesama pasangan, jangan sampai mudah mengeluarkan ucapan-ucapan kotor atau ucapan-ucapan yang senantiasa bisa menyinggung pasangan. Jadi ketiga hal tersebut di atas adalah hal-hal yang dapat meruntuhkan sebuah hubungan keluarga. Cepat atau lambat, tak peduli seberapa lama bangunan keluarga itu telah dibangun. Yang terakhir, anakku, perlakukanlah pasangan kalian dengan penuh syukur dan kemuliaan. Jangan terlalu menuntut kewajiban, menuntut hak, tapi jalankanlah kewajiban kalian. Sebagai laki-laki, sebagai suami, kalian harus mengetahui kewajiban-kewajiban. Sebagai istri, sebagai wanita, harus senantiasa paham dari kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri. Maka selama kewajiban itu kita pahami, maka hak-hak kita akan otomatis akan kita dapatkan. Anugerah sekaligus amanah yang telah Allah berikan kepada hidup kita, yaitu pasangan kita. Maka muliakanlah dia, hormatilah dia. Bagi suami, jangan pernah memperlakukan istri dengan buruk atau seperti pembantu. Karena istri kelak akan melahirkan dan menjadi pendidik terbaik untuk anak-anak kalian. Kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban suami, apakah mampu mendidik istrinya dengan baik ataukah tidak. Begitu juga istri, istri juga harus taat dan berbakti kepada suami. Jangan sampai kufur kepadanya, karena Allah memerintahkan para istri-istri untuk mentaati suaminya yang telah mengambil alih tanggung jawab dirinya dari ayahnya. Itulah sedikit nasihat pernikahan yang bisa kami berikan kepada kalian. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat dan bekal bersama bagi kita semua para hadirin, khususnya kedua pemelai yang berbahagia, dan khususnya lagi untuk diri saya pribadi. Mohon maaf bila ada kesalahan, sesungguhnya semua khilaf adalah milik saya pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya kepada Allah kita berharap dan berserah diri. Semoga Allah senantiasa memberi petunjuk kepada kita semua, wabil khusus kepada kalian mempelai berdua, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa li masyayikhihi wa li sa'iril muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.